Atun. Ya Jabar, ya Rahman, ya Rahim, ya Kudus, ya Latif, ya Syakur, Rabbi Siti Ilah, wa Jumi Matlam, wa Jalmi, ini tadi kesolihin, amat baru. Puji dan syukur, mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala rahmat dan hidayahnya atas perkenan juga izinnya. Hari ini Selasa 28 Juni tahun 2016, insya Allah berlangsung acara silaturahmi Sekretaris Daerah Kota Bandung bersama keluarga besar Sekretariat Kota Bandung dan komunitas Badak Rider Community. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama kami ucapkan juga selamat datang di Prabu Restoran pada kesempatan kali ini. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung, para asisten di lingkup Pemkot Bandung, para kepala bagian di lingkup Pemkot Bandung, juga seluruh rekan-rekan karyawan-karyawan di Pemkot Bandung, juga anggota Badak Rider Community. Berkenan pada seluruh hadirin yang hadir, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat untuk membuka acara di kesempatan kali ini sambutan dari Ketua Badak Rider Community. Kami perkenankan kepada Bapak Ringgas untuk bisa hadir. Yang kedua, kita butuh hari ini adalah
silaturahmi yang tidak menonjolkan ego masing-masing. Jadi kalau kita lihat BKD punya komputer sendiri, bisa aja punya komputer sendiri dengan yang lainnya, gitu, di sekolah juga punya, dan semua siapa yang punya itu. Hari ini kita berharap komunitas komputer yang ada di Pemkot Bandung itu hanya memegang satu bendera, bendera Pemkot Bandung saja, bukan bendera SKPD aja. Dan alhamdulillah hari ini teman-teman semua mensupport dan kita bangga Pak Sekda juga bisa hadir di sini. Mohon perkenan nanti sekali lagi untuk dapat disemangkan. Itu barangkali sambutan dari kami selaku perwakilan dari teman-teman Balai Daerah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Bapak dan Ibu sekalian sambutan dari Ketua Badan Rider Community. Perlu di tagline di garis bawah ini bahwa Badan Rider ini tadi baru datang asal dari Among Bali Kumpul. Ini ada juga tagline-nya Among Kagunung Kumpul di Masjid gitu Pak. Kumpul di Masjid sambil pakai sosial, karena 2 minggu yang lalu kita tandai juga dengan pakai sosial dan memberikan sesuatu yang berarti untuk semuanya. Dan saya menjadi dewan kehormatan, berkenan dengan segala hormat Bapak Sekda untuk tampil di depan untuk menerima jaket kehormatan dari kami, dan sekaligus Bapak Sekda juga dimintakan untuk menjadi dewan kehormatan untuk kami. Kami undang dengan segala hormat Bapak Sekda untuk bisa tampil di depan. Dan juga nanti akan saya sampaikan kembali kepada para asisten untuk jaket dan juga kaos. Kita akan sampingan. Excel, Pak. Ya, keren. Pak Sekda pulang dari sini langsung beli NMAX, ya kan? Hari ini kita lihat bersama ketua dari Badan Rider Community akan memasangkan. Dan juga Pak Sekda langsung memasangkan secara langsung. Luar biasa. Mungkin untuk kepentingan dokumentasi Bapak Sekda dengan Ketua bisa pegang tangannya. Ini sebagai tanda bahwa eratnya komunikasi dan juga eratnya komunikasi dengan tim bina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan, terutama di tengah-tengah kita. Hari ini sebetulnya jadwal utamanya adalah kita ingin lebih mempererat silaturahmi, khususnya di lingkungan Sekda. Tetapi karena waktu, kami baru bisa menyempatkan juga karena badan rider community juga sudah lebih awal dari Pak Wali Kota dan Pak Wakil waktu itu. Bahkan saya sudah punya jadwal waktu itu, gak sempat juga karena terbatasan waktu. Nah, oleh karena itu saya kemarin meminta untuk disatukan saja ya, sekaligus kita sampai bersama. Jadi hari ini juga para asisten hari ini di samping kepala bagian, tentu dengan dinamika dan kesibukan saya tahu para asisten sedang konsen di debat ini, dan saya baru menghadiri semacam saya ini sidang terbuka asisten juga. Saya dikeroyok berkaitan dengan reformasi demokrasi karena diawali dengan Profesor Dede yang menantang memberikan koreksi kepada kita. Tapi saya sudah dibekali oleh teman-teman khususnya Orpat tentang pemateri. Karena reformasi birokrasi tidak hanya sekedar tentang sakitnya juara, tetapi bagaimana membangun reformasi birokrasi yang menjadi sebuah kebutuhan, yang kata kuncinya adalah clean dan good governance. Nah, saya menyampaikan aja sebagai pesan dari media perubahan, karena era pasangan itu ini yang sekarang kita lakukan adalah menjadi bagian yang harus menjelaskan tentang bagaimana reformasi
demokrasi itu harus menjadi opsi yang bergerak secara simultan, karena ada 8 perubahan area, baik dari perubahan mindset, manajemen, termasuk kultur dan struktur. Jadi dalam komunikasi, pertama saya terima kasih, dan saya yakin dari unsur pembinaannya juga dan seluruh bahasa para sosial, jadi sebagai bagian dari rasa berdiri, jadi gak usah khawatir, jaketnya juga ada. Saya mau jaket gratis deh, Nah, tetapi saya ingin sampaikan, tadi ada beberapa kegiatan yang telah sampaikan, terima kasih. Satu hal yang saya titipkan kepada teman-teman, itu menjadi bagian, saya sepakat dengan sampaikan tadi Indra, juga termasuk Indas, bahwa jangan dilihat bahwa komuniti yang dibangun ini hanya membangun sebuah kelompok-kelompok, tapi lebih kepada bagian media silaturahmi kita, kan? Karena setiap orang itu ada hobinya. Jadi Pak Asisten, jadi Aryo itu sebenarnya bisa menggunakan gitu. Jadi nanti ada kelompoknya juga bedanya Pak Asisten satu. Tapi saya tetap memberikan apresiasi dan semua. Karena di Kota Bandung itu sering dulu waktu di Disenka, waduh, kelompok yang pakai motor tuh pengadaran. Dan ternyata kalau sudah hobi, ini sulit. Gitu kan? Nah, untuk secara kebetulan saya hobinya di samping motor, nyanyi juga saya gitu di pasar tadi juga hobi gitu kan. Kamu pasti juga aku asisten di tiro di ajang ayu gitu kan. Pokoknya berbagai hal yang berkaitan dengan keseimbangan. Saya sepakat tentang itu, bagaimana kita menciptakan keseimbangan itu tetap kita jaga. Oleh karena itu, bangun soliditas terus dan sekali-kali tidak hanya dalam rangka tadi yang sifatnya seremonial, tapi boleh dalam bentuk hal-hal yang kegiatan yang bisa kita share. Manfaatnya ada, itu membangun solidaritas. Namun demikian, yang saya katakan saya titip karena badak rider community ini adalah menjadi simbol pemerintah Kota Bandung. Jadi satu komunitas yang punya hobi sama di motor, nah saya titip karena di situ ada simbol pemerintah daerah, sehingga dari sisi keanggotaannya juga tidak hanya solid, tapi juga bagaimana membangun pencitraan tadi. Ini harus menjadi bagian penting. Saya ingin community ini justru nanti share dengan pemerintah kota. Message apa yang akan disampaikan kepada masyarakat dan termasuk publik. Tadi saya tertarik dengan diskusi yang dengan BPR yang begitu kritis, karena dia berdasarkan fakta, data yang valid, sehingga bagaimana berhasil dan tidak berhasil, sehingga saya dihadapkan dengan fakta data. Tapi saya menyampaikan bahwa semangat perubahan, seperti yang selalu disampaikan bahwa tidak ada yang abadi dalam hidup ini kecuali perubahan, dan reformasi birokrasi ini adalah bagaimana merubah kultur dan struktur. Jadi kultur lebih kepada kebiasaan, mindset. Oleh karena itu saya berharap saya titipkan pesan perubahan kultur yang mindset dan birokrasi adalah saya kita betul kepada komuniti. Karena pernah saya sampaikan undang-undang PNS dirubah menjadi undang-undang ASN itu dua hal yang sangat fundamental. Pertama, PNS dipimpin dengan keras dan PNS selalu terjadi korupsi. Di atas kesempatan dan insya Allah setiap saat kita memberikan support terhadap Bandung Rider Community ini, karena saya juga sudah lama. Dan bahkan hal semacam ini nanti kita gagas hal-hal yang sifat outbound dan sebagainya. Walaupun outbound dengan tim TAP ini sekarang sedang kita godok, kita tidak lebih mengedepankan tentang harus keluar kota, tapi tetap kita akan dorong ini ada, tetapi minimal Bandung Raya yaitu kita ingin Bandung Raya, walaupun angkanya masih ada selisih yang cukup besar, tetapi kita akan laporkan jam 9 ini. Tiga PNS sebenarnya hadir masuk perasaan kalau yang ada waktunya kita undang bersama-sama di pendopo dengan kawan-kawan dan kawan. Jadi kepada teman-teman seluruhnya ucapkan selamat ya, dengan setahun sekali ini substansinya bukan hanya makan selesai, tetapi mudah-mudahan dengan kita makan bersama-sama dengan rutinitas yang masing-masing setiap satu ke sini, dua ke sini, tiga ke sini gitu kan. Termasuk saya juga malam baru sampai dari Jakarta, tapi saya tahu harus berkutaskan.
sehingga saya mohon izin nanti di sela-sela ini saya izin keluar karena saya harus mendampingi beliau juga, termasuk juga saya mewakili Pak Wali di Pramuka. Nah ini kan pilihan-pilihan yang sangat sulit, tapi mudah-mudahan hari ini saya menuntaskan pertemuan hari ini tidak mengurangi substansi. Kalau kita nanti ketemunya nanti di silaturahim apa dengan Pak Wali kita dan Pak Wali, tapi paling tidak hari ini kita seluruh jajaran senda tidak mulai lagi terjadi di ekonomi kan. Sekarang seragam kemarin saya disindir oleh Pak Wali, Pak Wali coklatnya yang boleh ada yang ya, dan dari yang warna coklat ini berwarna warna. Mudah-mudahan dengan kebijakan sekarang senda pengadaan pakaian ada di TU ya Bu Evi, mudah-mudahan dari sisi pengadaan kain, kualitas, warna dan sebagainya akan sama, termasuk juga soal tiung ya Pak Mendi. Jadi kalau mau pakai coklat, kenapa sih? Bisa sih sekali-kali barangkali di putih sama gitu. Kalau putih, sepakati putih atau warna apa silakan, itu dibicarakan. Nah nanti di perpakan aja, di perpakan. Kecuali hari Kamis kalau dia berpakai batik, dia berpakai bebas, itu boleh-boleh saja. Tapi ada hari-hari yang berpakaian dinas, dia mungkin keburu, main macam-macam gitu ya. Memang kita sangat apresiasi terhadap pernikahan. Tapi ketika berpakaian seragam, yang minimal kita sama. Kita ini itu juga bagian dari reformasi birokrasi. Ada perubahan kultur yang senantiasa mewarnai memberikan ruh kepada aparat birokrasi yang melakukan negara. Sesuatu yang berbeda dengan PNS, ASN itu yang tadi makanya ada nilai kompetitif, pembimbing dan sebagainya. Ya persoalan masih belum sempurna kita terima bahwa ada beberapa yang masih belum visible berkaitan dengan yang potensinya. Tapi biar itu proses birokrasi is birokrasi. Makanya tadi Profesor Dede mengatakan bahwa bisa saja birokrasi ini kekuatannya dahsyat, bahkan diimajinasikan sebagai salah satu partai. Dan saya mengatakan bahwa itu undang-undangnya, makanya kita dalam perangkat itu pernah menyampaikan ke Menpan bahwa undang-undang kepegawaian aparatur sipil negara juga jadi netral kan. Dulu kan ada PP 15 yang 6 di 15 tadi 6 kemudian sekarang PP 15 bahwa PNS harus netral. Nah, tapi kenetralan itu tidak utuh karena masih punya hak politik. Nah, karena punya hak politik dikaitkan dengan hak asasi, itu seringkali diartikulasikan dibina oleh beberapa politik. Nah, saya sampaikan dalam forum kualitas politik, ini fenomena fakta. Oleh karena itu juga dari sisi kebijakan politik, mari kita sama-sama dorong. Karena prinsip birokrasi itu sebagai aparatur negara ada dua. Dia sebagai aparatur negara, dia sebagai aparatur masyarakat. Negara, ya yang loyal terhadap pimpinan. Jadi kalau yang namanya pawali pawakil itu adalah pejabat politik, harusnya si birokrasi manapun dia melaksanakan hasil demokrasi, jadi hasil putusan keputusan politik tadi sehingga dia melaksanakan. Kalau sekarang tidak, karena dia ikut juga hal-hal semacam itu. Karena itu di era yang sekarang dalam semangat reformasi birokrasi, mudah-mudahan ini juga tidak dihancurkan. Ya, ada hal-hal membangun sebuah kekuatan berbukan, tapi itu lebih kepada membangun soliditas kekompakan yang punya komunitas sama. Dan jadi nanti ada kelompok yang hobi pakaian, gitu kan? Ada hobi yang nyanyi dan berkarya, ada juga wah ibu-ibu. Saya itu ada kelompok yang arisan bisa saja terjadi karena hakikatnya dalam rangka membangun silaturahmi. Ya, kalau ibu-ibu kan itu bisa dipaksakan, tapi tidak untuk walaupun tadi saya dengar Pak Wih lewatnya masa motoran gitu ya, karena saya dulu SMP juga sama, jadi jiwanya nyaksi jiwa berontak jadi senang ya, kalau tangan saya agak berbekas itu kan saya datang ya, merasa berontak dan sebagainya. Jadi tetapi justru hal-hal semacam sekali-kali boleh ya. Jadi kita berbicara dulu ada komunitas sekolah apa, sepeda dan sebagainya, tapi kan seperti dua SMP baru saking semangat, bisa minggu tetap panggil gitu. Nah, ini jangan-jangan tapi itu sebagainya boleh-boleh aja. Dua minggu udah pilih awal gitu kan, karena memang stabilnya juga sangat diperlukan. Tapi saya percaya bahwa secara substansi komuniti dibangun itu dalam rangka itu. Nah, masuk kepada substansi secara umum, sudah terkait ini adalah sesuatu yang biasa, gak ada yang sangat luar biasa bagi kita. Intinya adalah kita ingin membangun sebuah solidaritas dan kebersamaan. Paling tidak
dalam bulan yang suci ini kita manfaatkan betul untuk bersilaturahim, kita saling maafkan, karena itu tadi bahwa ada orang yang sangat mendambakan bulan yang satu bulan ini, yaitu bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan ini identik dengan bulan pengampunan. Oleh karena itu kita manfaatkan betul, mari kita berbuat baik saat bulan Ramadan ini, karena pada saat bulan Ramadan ini catatannya adalah kita akan melibatkan dengan kita sebelumnya. Jadi saya kira poin pentingnya itu, jadi silakan manfaatkan betul hari ini, bukan karena saya tahu juga kemarin ada komunitas yang ikut di mana ya, saya mengikut juga saya belum melaksanakan kegiatan yang di level setingkat di apa di mana di mana di hotel mana Sanes yang gurita di hotel sampaikan selamat.